masuk avatar kedua ya, kita bisa lihat di peradaban air. Apakah di dalam ada peradaban air? Ini adalah masa lalu kalian seperti apa, baik atau buruk? Kalian bisa langsung coba aja ewa-ewaan ini ya. Ewa. Kalian nonton film Avatar, kalian pasti asing dengan yang namanya tali-tali ini atau benang-benang ini yang biasa dihubungkan dengan sebuah pohon tumbuh-tumbuhan. Karena di saya, konon katanya mitosnya aja. Dalam film Avatar sendiri itu kalian bisa kalau kalian sambungkan energi dari rambut kalian, kalian bisa ke masa lalu. Jadi kalian bisa mengetahui masa lalu kalian seperti apa, baik atau buruk. Kalian bisa langsung coba aja ewa-ewaan ini ya. Ewa. Ya, tapi ini dunia manusia. Nanti kalian nonton film Avatar ya, guys.
kan. Dan kita masih di dunia. Ikan kulkun, apa namanya? Kulkun itu mah bakar, dia sebagai predator terhebat. Oke, kita udah sampai di pintu keluarnya, jadi cuma selingkaran doang. Jadi kalau kalian penasaran, ingin merasakan wahana yang ada di film Avatar, ini lebih dari peradaban hutan sampai ke peradaban laut seperti yang kalian lihat di bawah ini. Ya, kalian bisa menikmatinya. Bayangkan aja kalian sedang berimajinasi di filmnya Avatar. Kalau kita jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Freddy Pramantem.